Ada seorang wanita jumpa saya dalam minggu lepas, dia kata, "Ustazah, saya sekarang ni buat apa? Sebelum tu saya ada masalah hutang, saya bankrupt berniaga, hutang sampai 100 ribu. Dekat 200 ribu hutang dia." Cerita kes sebenar ni, baru hari tu mari kat rumah saya, dia mari cerita. Dia punya rasa seronok ni. Dia nak berkongsi kebahagiaan. Lepas tu ada masalah, bila masalah PT dia akan ada masalah suami anak, betul kan? Suami pun kerja tak menentu, gini-gini. Orang mari kutip hutang ni, orang kutip hutang ni. Mesti hari-hari ni. Sebab orang dah suntik kepada perniagaan dia, tiba-tiba bankrupt, dia kena berhutang dengan orang. Dia kata satu ketika dia dah serabut, dia tak ada arah nak buat benda. Dia pun jumpa ayat Al-Quran, dalam Al-Quran dia jumpa ayat apa? Yang mana Allah berfirman, saya tak ingat dalam dalam firman Allah, tapi saya ingat terjemahan. Dan pada waktu sahur, wafil ashar, pada waktu sahur mereka al-mustaghfirun, lalu mereka memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mula-mula dia buat apa? Waktu sahur, dekat sebelum subuh, waktu sahur ni kan sebelum subuh, setengah jam dia istighfar je. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dia istighfar je. Sebab dia jumpa ayat Al-Quran pada waktu sahur, mereka ni orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman ni duduk beristighfar je. Saya pun pelik, buat apa waktu sahur? Kita ni kalau bangun tidur dah start pergi buat dosa, betul tak? Ke ada orang buat dosa dah bangun tidur? Gerak tu lelaki dengan kaki ke kerana? Ada orang gerak tu lelaki guna kaki? Eh, bangun-bangun, gerak anak tepik-tepik. Kalau rumah, siapa buat gerak? Anak dengan tu lelaki, siapa gerak? Mak ke bapa? Mak biasa kan? Ramai mana orang puak, maksudnya suami isteri balau pasal ni je. Awak ni 20 tahun nikah, saya lah awak gerak. Kalau saya mati tak tahulah awak bangun tak tidur. Gerak anak pagi-pagi tu kan? Bangun-bangun-bangun subuh-subuh. Ni kalau mak tak ada ni, kalau aku tak ada, kalau ayat kasar lah, tak tahulah ni subuh duduk belakang. Saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun pada waktu pagi lalu mengejutkan ahli keluarganya. Pagi-pagi dapat rahmat Allah. Kita tahu kita boleh masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Kemudian lalu apabila ahli keluarganya, suaminya tak bangun, lalu disapukan air ke wajahnya, berusaha keras untuk kejutkan anak. Lepas tu Allah sebut, Allah merahmati seorang wanita yang bangun di pagi hari lalu mengejutkan suaminya, lalu melakukan ibadah. Nak kabarnya bila kita faham ni, ibu-ibu sekalian, itu satu rahmat Allah sebenarnya. Bakpalah masa kita ada suami anak-anak ni, mesti nak suruh kita gak bangun dulu. Sebab apa? Pagi-pagi Allah nak bagi rahmat. Berapa tahun dah kerja gerak orang ni? 30 tahun, 20 tahun lebih, 40 tahun. 40 tahun menghimpun pahala kejutkan orang bangun pagi. Kemudian bila mereka buat ibadah, kerana ibadah tu sebab kita yang kejut, kita dapat pahala. Dia semayang, dia dapat pahala dia seorang. Tapi 5 orang semayang dalam rumah tu, disebabkan kita yang kejut, kita dapat 5 pahala semayang. Sebab itu lepas ni kalau kita faham bab ni, kita tak marah dah. Kita dengan suka hatinya kejut. Bahkan kalau satu hari suami gerak kita, kita suruh dia tidur mula. Bapa awak pula ni tidur mula, saya nak gerak. Oh no, no, ruginya pagi-pagi saya tak boleh rahmat Allah. Hadis yang sahih ya, Allah merahmati. Sebab itu bila kita belajar, kita akan berubah akhlak kita. Tak ada marah-marah dah. Rupanya Allah nak bagi kita pahala buat mudah bangunnya kita. Jadi kita bangun, alhamdulillah saya orang pertama, kita pekejut, bangun, 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 bangun. Dan tak ada lah tepik-tepik ke Dr. Tukalu. Sebab apa? Kita sedang menjemput rahmat Allah pada pagi hari. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak cerita tadi tu, puan tu tadi tu kan, seorang sahabat saya ni, dia kata, "Ustazah," dia panggil saya Asma, dia bahasakan dia kak, dia kata, masa dia teruk tu, dia bangun pagi istighfar 30, istighfar je setengah jam. Lepas tu dia boleh bangun awal lagi pukul 4:30, dia boleh baca satu juzuk sebelum subuh. Allahu Akbar. Satu juzuk 4:30, 5:30, sejam lebih kurang boleh habis satu juzuk. Sementara tunggu dengan nak solat di istighfar. Dia kata lepas beberapa bulan ke berapa minggu macam tu, tak lama, setiap satu-satu orang tu hubungi dia, pasal hutang tu 30 ribu tu kira halal lah, kira halal, tak payah bayar.
Lepas beberapa hari, wak lain pula. Ada 5 orang yang suntik kepada perniagaan dia. Perniagaan dia rugi. Telefon dia. Hutang dalam RM40,000 tu. Semua RM40,000 belaka. Saya kira halah, saya anggap itu sedekah. Tak lama, sampailah dia kata semua halah kecuali seorang lagi. Seorang tu pun dia kata. Seorang tu pun kata gini. Gini, kalaulah dedam bayar, sampailah meninggal, kira halah. Sekarang ni tak payah mikir nak bayar hutang, tak payah mikir. Maksudnya dia kata, ya Allah, memang betul lah firman Allah Subhanahu Wa Taala Allah sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang yakin dengan Allah, Allah beri jalan keluar bila ada masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan bagi cukup. Dia kata Asma, dia kata masa kak buat, dia kata kak tak ingat pun pasal niat nak suruh bayar hutang dah. Masa buat tu sebab tak ada arah dah, rasa hidup kena sepit, orang duduk minta hutang. Masalah anak dia pun ramai dalam 7 orang. Lepas tu masalah pula suami kerja tak menentu. Maksudnya masa tu dia mikir apa yang berlaku pada dia mesti disebabkan dia. Akhirnya dia ubah apa dia kata, dia jaga Al-Quran satu hari mesti habis 1 juzuk. Kedua, istighfar sebelum subuh. Ketiga, dia kata apa yang dia buat, solat mesti jaga di awal waktu. Sebab itu pernah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling engkau cintai? Apakah amalan yang paling Allah cintai? Nabi jawab apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah solat di awal waktu, kemudian berjihad di jalan Allah, kemudian berbakti kepada ibu bapa. Nak kabarnya solat di awal waktu jadi nombor satu. Ramai orang kalau berjuang di jalan Allah, terlibatlah dengan apa-apa, tapi tak boleh solat di awal waktu, itu bukan pejuang yang sebenar. Sebab apa? Bila Allah panggil hayya ala solah, mari semayang. Ibu-ibu sekalian, kalau kita hebat, kita mampu apa? Tengah nyapu, kita boleh tinggal. Tengah basuh pinggang, tinggallah, Allah dah panggil. Lama-lama apa yang berlaku kepada kita, ada masalah, Allah terus cepat selesai. Sebagaimana cepatnya kita jawab panggilan Allah. Bila kita sepit je, Allah cepat saja hantar bantuan, pertolongan. Malaikat dia ke manusia nak tolong kita. Sebab Allah tengok hambaku ni bila aku panggil, dia tinggalkan dunia, dia utamakan panggilanku. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, ada soalan tak ni? Kita buka soalan lah pula. Saya ni kan ada tulis gini. Tajuk kita hari ni berkenaan dengan peranan wanita menghadapi fitnah akhir zaman. Betul tak? Antara fitnah akhir zaman ada 5 S. Kalau nak ingat-ingatlah, 5 S. Yang pertama, Screen, telefon. Ni screen ni, telefon, TV ataupun laptop ataupun komputer. Fitnah yang berat hari ni, telefon. Kalau telefon rosak, berat tak kita? Susah hati tak telefon rosak? Susah hati. Kalau telefon tinggal, balik tak mula? Balik, ambil telefon tinggal, betul tak? Kalau tok laki tinggal? Balik juga. Ada tak tinggal tok laki ni? Kalau Quran kita tinggal? Tak balik. Saya nak tanya, kita ada tak Al-Quran yang jadi rapat dengan kita? Ada tak satu Al-Quran yang mana kita pergi mana-mana misi kita bawa? Ada gini. Sebab salah je. Telepon ni pergi mana-mana misi bawa, misi ada dalam beg, betul tak? Kalau tinggal kita ambil. Kita banyak pegang telefon daripada pegang Al-Quran, betul tak ni? Kita banyak tengok telefon daripada tengok Al-Quran. Kita lebih banyak cakap dengan telefon. Mesej orang akan main cepat. Suami duduk tanya, jak. Anak cucu tanya pun tak jawab-jawab lagi. Tengok ada miss call daripada tok laki. Tak apalah, benda sangat ni. Pasal lapar lah. Miss call daripada mak tak gaduh. Tengok miss call daripada boh, daripada orang atas. Padahal boh paling besar kita, suami kita lah. Boh paling besar kita, mak ayah kita lah kalau ada mak ayah. Itu boh paling besar. Sampai Nabi kata, syurga dan neraka kamu wahai wanita adalah suami kamu. Kita kata tok laki ni buat nyakit hati sama tak? Bah kita dak UPT, pada Allah yang UPT.
Ada seorang isteri jumpa saya, ustazah, suami saya malah kerja. Suami kerja apa? Adalah dia kerja ni, gaji dia rendah. Saya minta dia tambah buat kerja lain. Sebab apa? Dia cukup nafkah ni. Saya nampak dia bergaya dengan beg, dengan ni. Saya kata, macam mana dia cukup nafkah ni? Ingat? Puan bekerja tak? Saya bekerja, ustazah. Kereta tu saya yang bayar, ustazah. Kalau tak sebab saya bayar, kami tak boleh guna kereta yang molek, dia kata. Rumah saya, rumah tu pun separuh saya bayar. Anak-anak saya makan kat luar, biasa saya lah yang belanja. Ha, dia kata gitu tak? Terima kasih. Okey, terima kasih. Dia merungut lah ni, suami kerja dah tapi gaji kecil. Dia gaji besar, dia berniaga. Faham kan? Ha, tak apa. Bukan soalan tu, peringatan. Dia kata gini-gini dia merungut. Saya kata, puan, puan keluar kerja sebab apa? Yelah, saya keluar kerja dulu sebab nak bantu suami. Sekarang ni, kenapa puan berkira pula bila nak tolong suami? Yelah, ustazah, dia kalau lelaki, dia wajib cari nafkah. Dia kata, kan? Dah kalau lah gaji dia tak cukup dengan satu kerja, patut dia kerjalah buat part time apa-apa. Pandai-pandailah dia nak tambah pendapatan. Lepas tu gaji puan buat apa? Kan ustazah, duit suami, duit si saya. Duit saya, duit saya, duit saya. Orang puan, betul tak zaman ni? Saya nak kata, siapa yang berpegang dengan kata-kata ni akan hilang sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Akan hilang mawadah warahmah. Kalau kita baca kisah-kisah Sayyidatina Khadijah, ibunda kita Fatimah, ibunda kita Aisyah dan sebagainya, ibunda kita Safiyah isteri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, kebanyakan isteri mereka ni buat kerja, bagi makan kepada binatang, uli gandum. Maksudnya gandum ni bukan gandum macam kita uli ni. Kalau beras, siapa ke kita kena kupah, kena koyok sesa, gana tangan kita nak kabur. Sebab apa? Sokong suami buat kerja dakwah. Ini sefahaman suami isteri. Saya bagi tahu puan, puan, saya bagi tahu isteri ni. Puan, selagi mana puan tak redha dengan jumlah rizki yang Allah bagi sekarang, pemberian suami sekat yang mampu, puan tak redha, puan tak akan bahagia selama-lamanya. Habis tu ustazah, saya yang tanggung semua ni, suami kerja gaji kecil. Puan cuba ubah doa macam ni. Ya Allah, aku redha, aku menjadi perantaraan rizki kepada suami dan anak-anakku. Puan ubah doa dengan tu je. Bapa ustazah, buatlah. Saya kata malah nak cerita panjang, puan sebut gitu je. Tak lama lepas sebulan dia mesej, ustazah, terima kasih. Dengan saya doa dengan tu, perniagaan saya meningkat berkali ganda. Kedua, kurang dah saya rasa nak balah. Saya rasa sebab saya redha dengan pemberian suami setakat wak sikin tu, dan saya redha saya jadi pantaran Allah untuk rezeki suami dan anak-anak, perniagaan saya meningkat 3-4 kali ganda. Rupanya selama ni yang menyekat tu sebab saya tak redha. Nak kata kita orang puak, kadang-kadang Allah bagi rezeki melalui kita. Allah bukan bagi melalui suami. Yang penting bila kita redha, terus mencurah-curah rezeki Allah. Allah kata dia dah faham dah ni. Sebab apa bagi rezeki melalui dia? Sebab apa tak melalui suami? Sebab Allah nak bagi lebih lagi. Masya Allah.